Nah, sekarang aku udah ada di eventnya, guys. Udah ada di eventnya. Sekarang coba isi di sini, guys. Sebelum diisi, budayakan baca dulu. Legendary farm assemble test your knowledge. Jadi di sini suruh menjawab beberapa pertanyaan. Dan mungkin kalian udah lihat ya video-video yang sudah mengupload tentang event ini ya, guys. Event ini dari MPL Filipina Annual Quiz 2020. Tier of prize, top 10 partisipan itu one random skin 599 diamond. Itu setara dengan skin elite. Top 10% partisipasi one pack worth 50. Dan di sini sampai nomor 6 silakan kalian baca sendiri. All partisipan itu dapat 4 diamond, guys. Dapat 4 diamond. Prize distribution are in favor of valid participant who entered bla 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 bla. Langsung aja, ini untuk pertama isi ID kalian, terus server kalian yang kedua 2517, terus lanjut ke bawahnya siapa final MVP waktu MPL Filipina season 6. Itu jawabannya Karte ini ya, kalian bisa ikuti aja, silakan kalian contek. Terus ini yang kedua itu jawabannya Peu ya. Ya benar Peu. Terus bawahnya lagi itu sis S1 Kampion. Who is the 6? Keenam ini apa ya? Bentar lihat catatannya dulu. Zabnu. Terus bawahnya lagi ini Onyx PH vs SGD Omega. Terus Ben Esport doesn't lose a single match in MPL, ini true ya? False. Ini false. Terus bawahnya lagi true. Bawahnya lagi ribo. Bawahnya lagi signal ultra. Bawahnya lagi itu cow. Terus bawahnya lagi jawhead. Terus Yawi. Bawahnya lagi itu ada H2WO. Terus bawahnya lagi itu jawabannya ini Brand Espo dan Aurora PH. Terus bawahnya lagi Aura PH, terus apa ya? Great Rafflesia, Great Rafflesia. Zabnu Cider. Terus oh my Venus Dexter. Lalu Kill VJ. Bawahnya lagi ini pertanyaan selanjutnya itu Dali. Bawahnya lagi, nah di sini option ketiga, option kalian pilih option ketiga. Terus bawahnya lagi itu bawahnya lagi true. Bawahnya lagi itu Brand Esport vs Signal Ultra.
NPX solid. Nah, di sini guys. Ini belum ada nilai ya. Belum ada nilai, belum ada poin. Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir. Oke. Coba klik oke, udah masuk. Thank you all valid participants. Wilah bahasa Inggris sulah. Lihat skor. Nah, dilihat skor. Poin total 100 per 100. Nah, di sini ada bacaan lagi, silahkan bisa kalian baca. Ini jawabanku. Silahkan kalian bisa mencontoh ini ya. Silahkan mencontoh. Oke, udah semua keisi ya. Udah 100 per 100. Tinggal nunggu hadiahnya. Lumayan kan kalau dapat 4 diamond aja. Ini yang paling bawah, hadiah paling bawah. Itu juga lumayan ya, 4 diamond. 4 diamond, guys. Nanti apabila kalian mendapatkan diamond, ya kisaran kalau dapat 50, kalian bisa tukarkan skin di sini, guys. Di top up pertama. Nah, di sini kalian bisa tukarkan dengan skin Zilong atau rename card ini. Rename card 7 hari ini. Ini berlaku 7 hari sebelum kalian ganti. Kalau udah ganti ya udah, nama itu permanen. Kecuali kalian beli rename card lagi, itu otomatis akan ganti lagi. Dan di sini ada keterangan 7 hari itu kadaluarsa card-nya, kartu name-nya. Jadi jangan salah paham ya di sini ya. Dan di sini masih 80 hari. Terus apa lagi renew? Ini apa lagi? Nah, untuk top up kalian bisa pilih 100 diamond. Ini harga 100 diamond doang, guys. Bisa dapat skin, salah satu skin ini kalian pilih. Terus event apa lagi ya? Ini nostalgia belum aku kerjain. Ya udah, kayaknya begitu aja ya cara mendapatkan diamond atau skin gratis di event MPL Filipina. Oke, bagi kalian yang belum like videonya, silahkan kalian tinggalkan like dan bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru tentang Mobile Legends. Oke, sekian videonya. See you next video. Bye bye.